salam hangat untuk keluarga di rumah. Hai Bunda, kembali lagi dengan saya Faye Andriana. Kali ini saya mau ngajakin Bunda makan bakso lagi yang unik. Dan bukanya jam 8 malam, bukanya udah malam banget. Jadi ikutin terus bakso apa sih yang unik ini. Jadi stay tune terus ya Bunda. Dan jangan lupa subscribe dulu. Dan ini dia bakso yang saya bilang tadi, bakso unik yang beda dari biasanya. Yang biasanya itu yang dikasih koya itu soto ya Bun, kalau ini bakso. Jadi ini namanya bakso Fitra, yang tepatnya ada di Jalan Raya Arjuna depan Gang Taman, buka pukul 8 malam ya Bun. Jadi start mulai 12.000, banget murah banget. Selain bakso, di sini juga ada jual es kacang hijau ya, yang seger banget ditemenin makan bakso yang hangat-hangat. Jadi di sini ini ada banyak banget macam baksonya ya. Ada bakso urat, ada pentol puyuhnya, ada somay, ada goreng. Jadi tergantung selera Bunda ya. Dan pentol uratnya itu benar-benar pentol sapi ya, jadi nggak ada campuran daging ayam atau apa, benar-benar enak dan warnanya merah banget seperti kayak bakso sapi yang biasanya ya Bun. Tapi ini tuh dia itu yang bikin unik, menggunakan koya gitu, jadi kayak koya soto ini ya Bun, yang warna putih-putih ini nih kayak gini. Nah yang dituangin bapaknya ini itu dia menggunakan koya. Jadi beda banget dan rasanya dijamin gurih gitu ya, karena ketambahan dari koyanya yang ada bawang putih dan kerupuk udangnya seperti ini. Jadi worth it banget ya, harga 12.000 kita udah dapat pentol yang gede-gede banget kayak gini. Dan dimana coba di Surabaya cari bakso harga 12.000 tapi dapetnya gede-gede kayak gini. Jadi bakso Fitra ini udah lama banget ya, dari zaman saya SMA ini udah ada. Jadi emang bukanya malam dan bener-bener rame banget ya. Kalau kesini pas sepi pasti saya pasti mampir. Jadi kemana aja kalau ada makanan yang biasanya rame terus sepi, saya pasti mampir dan sempetin untuk makan. Kali ini saya hanya bungkus karena udah malam banget. Di sini juga ada kacang hijau ya, kacang hijau, bubur kacang hijau yang dikasih santan. Jadi di sini itu nggak hanya jual bakso juga, ada banyak banget. Dan kayak gini situasinya, ini dari arah Pasar Turi, terus di Jalan Arjuna, ini langsung lurus ke flyover itu ya, flyover mana itu Bun, Pasar Kembang. Jadi arahnya itu pas banget, gampang banget dicari. Jadi Bunda jangan lupa kesini, jalannya deket banget. Ya, kalau yang ada daerah Tembok Gede, terus arah Girilaya itu deket banget. Dan di sini juga parkirnya sangat luas ya Bun, jadi free parkir juga. Parkirnya bisa banyak, terus tempat duduknya juga banyak, jadi nyaman banget dan penjualnya juga ramah banget. Jadi jangan lupa mampir ke bakso Fitra ya. Ya kalau sekitaran Jalan Arjuna gitu boleh langsung mampir. Dan terima kasih buat Bunda sekalian yang udah nyimak dari tadi, dan terima kasih yang udah subscribe selama ini. Tetap jangan lupa subscribe, komen di bawah suka bakso nggak sih Bun gitu. Jadi jangan lupa juga tetap di rumah dan tetap menggunakan masker, karena jauh dekat tetap ada virus. Dan tunggu video saya selanjutnya ya Bunda. Dan sampai jumpa. Dah.